Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sore hari ini. Kita mau mampir ya. Kita lagi jalan-jalan di Stitan. Jadi dari arah Stadion Karamberai ke barat. Di sini ada bakso Rp6.000 tuh. Wow. Yang pembelinya tuh antri-antri banget tuh. Wow. Mantep nih, bakso Rp6.000. Mantep, mantep. Antri, antri. Kurang. Ini ayam pakai bakso berapa, Mas? 9. 9.000 ya. Bakso Sabar Syukur. Bakso apa tuh itu, Mas? Ini Mas Jingklong Sanjaya. Ini dengan apa, Mas? Bose. Oh, Bose. Sayuran pakai? Sayuran tiga campur badan campur dulu. Sembut. Nah, ini kita akan lihat bakso yang 6.000 seperti apa ini. Iya. Apa? Oh, pantasan di sini rame banget ya. Ya. Kita udah pesan yang pas Rp6.000 nok ya. Sampai juga-juga gitu nok. Juga-juga dulu nok. Bisa juga-juga di sini nok ya. Mantap. Wow. Jadi bisa sambil diskon-diskon gitu nok ya. Nah, ini udah datang nok pesanannya nok. Ini cuma berapa? Kami pasang. Nah, sana. Now, kita udah dapatkan bakso yang Rp6.000 nok ya. Yang antrinya lama ya, kami nyampe setengah jam. Pantesan yang beli itu ngantri-ngantri, ternyata bakso Rp6.000 ini isinya yang besar satu, yang kecil-kecil udah ada 5 nok. Ayam balon nok ya. Ini ayam juga sama nok, tiba berapa nok? HP hitam mana nok? Beberapa hari ini tayangan kita lebih dominan ke mie ayam dan bakso. Dan sore hari ini kita berada di salah satu kedai bakso. Tempatnya kecil loh. Yang murah meriah. Namanya mie ayam bakso Solo Sabar Syukur di sebelah barat dari Stadion Karamberai Brebes. Mie ayam ini dibanderol dengan harga berapa? Rp6.000 ini. Kalau biasanya kita makan mie ayam Rp9.000, Rp10.000. Kemarin juga sampai Rp17.000 ya, di mie ayam Jakarta Pangka ya di Tegal ya. Kalau yang ini cuma Rp6.000 saja. Tapi isinya agak lumayan banyak juga sih nok ya. Ayamnya juga banyak. Oh, mantap. Ini juga sama nok, Rp6.000 nok. Ini nanti kasih sambelnya nanti berarti. Nanti, oh gimana? Makan mie ayam. Oh, makan mie ayam dulu. Enggak enak kalau enggak ada kerupuk.
makan mie ayam dulu, mie ayam sabar subur. Ini ayam juga banyak yang Kang, 6.000 ya Kang. Berarti berapa? Kalau misalnya berapa? Di Cakwan berapa kemarin? 8.000, ini lebih murah lagi. Termurah ya, 6.000 rupiah. Nanti kita cari yang 3.000 ya Kang. Kalau kemarin di Cakwan itu 8.000 rupiah. Di sini kan porsinya banyak banget ya. Di harga cuma 6.000 rupiah saja dong ya. Wow, mantep dong. Wow, enak, enak, enak. Untuk ukuran porsinya memang agak sedikit, nggak terlalu banyak. Lumayan lah. Wow. Kita aduk dulu ya kan? Kita aduk-aduk dulu, kita makan dulu. Gak apa-apa, ini ada musiknya saya bergoyang-goyang gitu dong ya. Nah. Kita mirip makan di sebuah kafe dong. Bukan kafe, Kang. Kafe. Tepatnya kerja. Mantap. Angkat mampu. Jangan lupa sebelum makan untuk berdoa terlebih dahulu. Wow. 6.000 nok. Wah, pantesan nok yang beli antri-antri gitu nok ya. Termurah berarti yang kita temukan nok ya. Kalau biasanya termurah itu 8.000. Ini termurah 6.000 ya. Mie ayam yang pernah kita datangi nok. Wah, mantep nok. Sikat nok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nak eti di mana nok? Di mana nok? Mie ayam 6.000 seperti apa rasanya? Kalau sama ya. Tetap enak 6.000. Makanya di situ jadi apa ya? Hah? Apa kalau kita siang-siang tuh pada kesini kan? Pantesan kalau siang rame banget sini nok ya. Ternyata meskipun harganya 6.000 rupiah, tapi rasa tetap terjaga nok. Betul. Isiannya apa aja tadi nok? Ayam ya? Ada ayam. Oh iya, lupa jelasnya kan. Ada sayur juga ya kan? Kang Kolong. Jadi hampir rata-rata untuk toppingnya tuh ayam yang dimasak kecap ya nok ya? Ayamnya juga banyak. Ayamnya banyak. Berapa suapan tadi nok? 6.000 4 suapan habis. Enak-enak 6.000 cuma 4 suapan ya. Berapa suapan nok? 4 suapan ya habis ya ludes ya. Wow. 6.000 rupiah, ayam cuma 4 suapan ya nok ya. Enggak terasa ya. Dan dibandingkan dengan harga yang 10.000, 15.000 atau bahkan kemarin yang terakhir di Mie Jakarta Bangka itu berapa no kira-kira no untuk mengasih nilai yang kamu makan ini no untuk mie ayam sabar subur. Wow, mantep ya. Kuahnya nggak dimakan no sama kerupuk sama pilus atau sama apa no? Ini mau ambil ayamnya. Wow, mantap no Keti. Us, masuk semuanya. Jadi ini aku lupa ya, Jalan MT Haryono atau Jalan Saditan ya namanya? Oh, MT Haryono betul loh. Jalan Saditan Brebes ya? Betul, MT Haryono Brebes. Wow, enak no. Kasih nilai 100, mantap banget lah. Waduh. Jangkauannya aku selok kerupuk. Wow. Pakai kerupuk-kerupuk gitu no ya. Kecil. Pilus nggak ada pilus loh? Nggak ada ya? Oke. Kemarin kita reviewnya mie. Betul, dari kemarin kita review mie terus-terusan ya. Dari mulai bakso Sintel Jati Barang, bakso Raja Tahu Bakso, kemudian bakso Kurita, kemudian mie Raja Pedas itu bosnya tuh bawa panci tuh. Waduh. Kemarin apa itu? Bangka itu. Oh, Mie Bangka di Jalan Waringin Kota Tegal ya. Oh, mantap banget. Jos, saya sampai berkeringat tok. Kok mangan? No, coba dulu no, yang 6.000 juga untuk baksonya no, seperti apa no? Tadi saya itu habis makan apa? Batagor siomay no. Sama anak-anak di jalan ini, rel kereta api, jadi nggak lapar. Nah, 6.000 tadi view no, ada isi berapa bakso no? Yang besar berapa, yang kecil berapa? Yang kecil 5. Yang besar 1 ini ya. Yang kecil berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6.000 rupiah no ya? Yang besar ini. Tapi dilihat dari aromanya tuh enak loh, memang loh. Enak di sini mah enak. Apalagi nih sausnya. Di Solo kan. Oh, mantap. Pas di Solo. Apa itu noh? Suka. Oh. Kemudian apa noh? Tapi oh besar banget botol sausnya. Botol saus ini kan. Tutup lidahnya noh. Waduh, mantep banget noh. Ya Allah noh, Evi, pegang dulu ini noh. Nanti ya, Kang. Oh, sambelnya no. Bentar no, bentar no, tahan dulu no. Bikin thumbnail dulu. Aku susah no gitu ya. Bentar.
waduh, udah bersendawa. Kita langsung oprek-oprek baksonya, no. Kita keluar dulu. Di oprek-oprek kan? Kuahnya seperti apa ya nanti ya? Biasa ada sayurnya ya, Kang? Oh. Tauge, sesim. Kita nggak pakai mie ya berarti ya? Cuma pakai sesim dan tauge. Wow. Tadi belum nyobain kuahnya tadi ya, Kang? Udah tinggal. Saya cobain satu ini. Oh, ada mie-nya kemana? Nah, satu, Kang? Eh? Dua nggak apa-apa. Nggak apa-apa, satu aja. Wow. Empuk juga, Nob, ya? Cobain kuahnya, Kang. Betul, kuahnya. Wow, seperti apa, Nob? Gurihnya. Kalau Solo kan mantap ya, Kang. Wow. Sayurannya? Kok cuma kuahnya, Nob? Baksonya nggak dicoba, Nob? Gimana sih? Coba baksonya dulu. Kok pakai kerupuk juga ya, gitu ya? Lawannya kan. Mantap, dua mangkok ya. Wow, kita makan yang besar dulu, Nok. Itu yang belah dua, Nok. Bentar. Yuk. Sudah dapat 6. Waduh. Mama banget, Kang. Putus di dalam mulut ya, gitu, Nok. Kurangnya rasa. Wow, gitu loh cara makannya, Nok, ya. Wow, enak. Waduh, mulutnya masih semuanya, no. Berapa ini dimakan? Cuma berapa detik aja. Wow. Nok, saya dibagiin dong, no. Itu satu buat saya dulu. Masa mau dihabisin semua? Kasian banget, saya cuma guyon ternyata dihabisin semuanya. Di sini tuh pasangan mah aku makan, Kang. Betul. Terkenal makan di sini, rame, gak pernah sepi, Kang. Dari pagi buka sampai ke malam. Mantap. Wow, enak, Noya. Nok pasti kasih nilai 100 juga, wow, kan? Wow, untuk baksonya, Nok, ya. Wow, asik, mantep. Ini aku dia dua mangkok. Waduh. Ini ngajak sama anak-anak ya, dan keluarga, Nok, ya. Mana, Nok, di belakang itu, ya? Anak-anak dan keluarga mana? Oh. Dan dua mangkok habis semuanya. Ini ayamnya enak, ini baksonya mantap. Jangan lupa dong. Oh ya, pokoknya tetap ikutin perjalanan kita sama anak ketika nanti datang lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.